Selamat siang ya. Apa kabar? Ya, siang sudah. Tempat pengeraman telur tukiknya yang kemarin penyu ya. Kemarin kita sudah punya ya. Kemarin satu minggu sudah lahir. Nanti kita bisa lihat ini ya. Ya ini. Ini bekas-bekas telurnya ya. Ada yang juga yang nggak jadi ini. Nah, ini kulitnya. Telurnya tuh mirip kayak bola pingpong, persis sekali ya. Nanti kita lihat anak-anak yang kita udah berhasil untuk adopsinya ya. Ini ikonnya ada ya. Nanti adik boleh duduk di atas ikonnya. Nah, itu buat selfie aja. Ini sebelum kita kebakaran dari sini sampai ke binatang nanti. Yang ditanyakan kan tanyakan langsung ya. Pak Beni, Pak. Ayo, silakan. Mari kita lihat indukannya dulu. Sini adik, datang. Tahu caranya untuk pemanggilan bunyinya dek? Langsung mati. Seperti ini ya. Seperti ini, gampang untuk memanggil dia biar bergerak untuk merapat ke kita ya. Nanti baru kita kasih dia hadiah berupa makanan ya, rumput laut untuk diberikan kepada dia. Datang semua. Dia semua merapat, baru kita turun untuk sambil memegang dan memfoto. Oke, come on. Oke, umatnya. Cara ngasih makannya jangan disuapin ya. Kita lepas aja, lepas. Lepas kayak gitu ya. Dia sudah melihat rumput lautnya untuk dimakannya. Oke, silakan. Mari. Ya, boleh. Turun aja nggak apa-apa. Bunyinya sudah jinak semua. Ya nggak apa-apa, lanjut kita kok. Nanti kita akan lihat perbedaan bunyi. Apa namanya? Yang besar. Itu baik sekali dia. Itu penghuni penangkaran ya sama Diego. Ini hitamnya laki-lakinya. Sama Diego yang di belakang itu dia mendekat tangannya. Kayak kita salim gitu ya. Ini aman nggak kita pegang? Kita pegang. Makanya ini. Kalau perlu bisa turun nanti boleh turun sama Om Adi di sini. Mau sambil megangnya. Berani nggak apa-apa ya? Om Adi pandu. Siap nggak? Oke. Okay. Siap ya. Biar fotonya full ya bagus. Oke. Okay? Gimana? Siap. Yuk. Boleh, boleh turun di sini. Nanti Om Adi kasih yang kecil ya, memegangnya ya. Kalau ini kalau berani juga boleh nggak apa-apa. Ya, ini umurnya dari 40 sampai 70 tahun masih muda ya, masih produktif. Umurnya penyu bisa lebih dari 100 tahun ya, lebih awet ya ya. Kalau sudah, ya masih produktif. Ya silakan mau ngasih makan, silakan puasin dulu di sini. Nanti kita akan lihat anak-anaknya ya. Ini indukannya semua laki perempuan. Dede, mau salim. Ya boleh, boleh, boleh dikasih, boleh. Ambil aja tangannya deh, nggak apa-apa. Dilus-lus ya, umumnya dilus-lus. Di atas kepalanya juga boleh, asalkan tangan kita jangan di depan kepalanya ya, di depan mulutnya. Ya, kalau punya kura-kura baru dia jawa. Ya. Kura-kura pun dia tetap wajib ya.
Bisa dipegang kepalanya, di atas kepalanya nggak apa-apa Bu, dia nggak bakalan nyerang, nggak bakalan nyerang, kecuali di depan mulutnya tangan kita, itu baru berbahaya, karena bahayanya dikirain rumput laut tangan kita, kirain makanan. Tangannya masih dikasih ya? Makanannya rumput laut aja, indukannya rumput laut aja. Nanti kalau babynya yang kecil-kecil baru di-sharing dengan ikan ya, yang sudah dipotong-potong dia. Dicampur juga dengan rumput laut, nanti kalau besar nanti dia terbiasa dia makan rumput laut. Karena kalau sudah terbiasa makan rumput laut, kesehatannya lebih bagus dia ketimbang makan ikan. Akuarium. Akuariumnya besar-besar, yang ini Om Adi punya yang sudah umurnya 7 bulan. Kemarin, yang 2 bulan kemarin kita sudah rilis dia. Kita rilis 70 ekor, yang kayak ini ya, 70 ekor kita rilis yang sebesar-besar itu. Dan yang ini kita sudah masukin BHP yang seperti itu. Kita akan jadikan indukan dia nanti. Ini kalau ada yang mau pegang yang ini boleh juga, tapi jangan terlalu lama ya, masih riskan juga, tergolong riskan. Nah ini makanannya sudah rusak, dia rumput laut. Mau pegang, seperti Om Adi jadiin, ya. Kayak gitu, kayak kakaknya, mau sebesar dulu boleh, difoto. Asalkan jangan terlalu lama. Ayo, silakan. Ah, dia minta kayak itu. Oh, adik dibalik dulu. Iya, dari anaknya dulu. Nanti yang umur 2 tahun, 3 tahun bisa kita foto pegang sampingnya ya. Oke. Okay. Lihat umnya. Kameranya. Kami. Oke, okay. Bisa taruh pelan-pelan belajar. Nah, siapa tahu nanti adik bisa ikut konservasi ya. Mati liatin tadi dari telurnya itu. Ini dia jadinya. Ini baru 1 minggu ya. Tukik ya, tukik benar. Sebelum dia umurnya 1 tahun masih dinamakan tukik. Kalau sudah 1 tahun sudah dinamakan tukik. Karena hidupnya sudah siap, mapan ya. Nah ini, ya yang penting perawatan, terutama di air ya, perawatan di air ya. Selalu harus bersih airnya. Yang ini kita harus ganti tiap hari. Ada penyakit kan, Mbak? Ya, kalau airnya sampai kotor, terbakteri, ya apalagi ada minyak ya. Ini dari fiber, Pak. Gak apa-apa, dia gak nyakitin tangan kita kok. Masih lentur ya. Ayo, adek, mungkin mau pegang lagi. Ayo, ayo, ayo. Lagi satu. Ini, Pak Dek. Iya, itu harus. Nah, ini. Mungkin bapaknya, ayahnya pegang ini satu. Boleh. Adeknya patungnya ya, karena takut patungnya. Adek, foto dulu deh. Gak mau dia. Lo gak mau adeknya. Ini, adeknya pegang ini. Berdua aja. Ya berdua, honeymoon. Honeymoon lagi di Bali. Oke, mantap. Kita coba untuk dari yang selamatan yang saya kita harus jadi kita lihat makanannya ya. Tadi pagi kita nanti makan ya, kita makan ini punya pun gak ya, gerakannya ada wakil karena makanannya udah ngomongin kan untuk laut, bukan ikan lagi. Oh, ini ya, ya, kita itu baru kita kering dulu untuk ikan, biar kekuatan tahan tubuhnya bagus. Ini kita ada penyu sisik ya. Oke nih, ini kita sudah hari pagi pergantian air ya, giliran. Ini jenisnya penyu sisik. Perbedaan penyu sisik dari kepala kan warna kulitnya ya. Warna kulitnya belang ya. Dan kepalanya itu moncongnya kayak burung kakak tua ya. Beda dengan penyu hijau sama lekang ya. Oh, beda ini jenisnya. Beda. Kita ada tiga jenis di sini, penyu hijau yang di bawah, yang di pegang itu penyu hijau. Ini penyu sisik tanaga penyu lekang di sebelah. Nah ini perbedaannya, kalau penyelekan itu dari punggungnya kelihatan, dari punggungnya tubuh tulang ya, seperti tulang ya. Dan bulatnya pun bulat sekali dia, agak putih dia. Sini dulu, ini loh, boleh dijelasin. Ini lagi, ini kita ada. Mudah-mudahan bisa kita jadikan indukan. Ini gak galak kok, ini udah usahin. Kalau ini udah 20 tahun ya, udah melebihi. Lebih 20 tahun, kalau punya sisik itu juga gak mau besar yang dari luar, yang dari luar itu umurnya paling luar 70 tahun itu, ya, dari 40 tahun masih bisa menghasilkan telur-telur ya ini belum, masih muda 20 tahun umurnya itu bisa lebih dari 100 tahun ini lagi sisik yang kita kasih berpasangan ya. Nah, ini dua. Ini ya, kura-kura. Kura-kura itu sama sekali tidak labi-labi dia ya. Dia itu wujudnya di air tawar. Ini kayak yang di rumah tuh deh. Ya, ini boleh dipelihara di rumah bebas ya. Kalau penyu baru tidak. Ada izinnya ya. Ada udah ya. Ini. Ya, ini.
ini sama jenisnya kayak yang di bawah, penyu hijau. Ini yang nanti pakai kaki yang di bawah ya. Nanti kita akan rilis dia juga. Kita akan mengganti dia. Kalau masih makan ikan, takutnya di laut lepas nanti tak bisa nangkap ikan ya, takut sakitnya. Kalau ini udah bagus kesehatannya, ini pun setiap tahunnya dia akan dapat ikan. Boleh kita nanti bermain sama satuannya. Ya, kemudian akan ambilin. Sini, enggak apa-apa. Katanya sudah 2. Katanya mau 2, Mas. Ah, tangannya 2, di bawah 1, di depannya 1. Iya. Oke. Okay. Gargan, namanya si Gargan. Iya. Gargan. Adiknya mau. Ayo sama kakak yuk. Oke. Kita lagi nunggu. Ini loh. Video. Ini loh. Oh, ternyata kakaknya berani sekali ya sama satwa ya. Mantap nih. Ah, berdua. Ada ikut sama ibu, sama ayah. Kami di. Oke. Okay. Iya. Nah, ya kalau dipijitin sama satu ya. Beli kalau di sini tuh penyunya ada 3 jenis. Tiga jenis sisik, penyu sisik. Penyu sisik, penyu hijau sama penyu lekang. Oh, berarti di sini tidak ada penyu blimbing tidak ada ya? Blimbingnya belum. Belum. Kalau penyu blimbing masih langka ya, dari dinas juga sudah bilang enggak ada ya. Enggak. Kecuali mungkin di Kalimantan atau di Papua. Oh. Penyu tapi blimbing. Ada ya untuk ada. Dulu ada debitnya, tapi sekarang sama sekali enggak ada ya. Penyu blimbing itu bisa lebih besar daripada penyu hijau dia, gemuk, tinggi. Dan garis-garisnya ke bawah dia, dari atas umurnya juga ya. Ya, panjang umurnya. Tingginya juga agak kayak kura-kura dia, gemuk, tinggi dia kalau itu penyu blimbingnya. Kalau penyu sisik sama gini, lekang tuh enggak mau besar ya. Kalau penyu hijau masih bisa besar. Begitu. Mudah-mudahan kita dapat nanti dari dinas, karena kita sudah dilindungi dari dinas BKSDA ya, dan diberikan izin konservasi yang dinamakan MOU. Karena kita sudah berhasil untuk mengembangbiakkan penyu-penyu kita, makanya dibikinkanlah konservasi seperti ini. Dan SOP pun turun ya. Dan di sini warga yang bisa menangkap atau mendapatkan telurnya, kita bisa adopsi juga telurnya. Nanti kita yang akan proses untuk menjadikan anak-anaknya dia, anak-anaknya penyu. Itu pun prosesnya kayak tadi, ada di kota itu. Kita tanam 45 hari sudah jadi dia, kalau suhunya bagus, panasnya. Begitu. Prosesnya sih 1 bulan. Yang penting nanam telurnya itu jangan terlalu numpuk banyak. Kalau kemarin 100 ya 50 aja. Diamin, nanti dia kalau udah waktunya lahir, kalau ini mundur 2 hari. Biasanya waktunya tanggal 25, tapi tanggal 27 kita dapatin. Dia keluar sendiri. Kalau sudah keluar sendiri, baru kita cari dia. Cari angkat-angkat. Dia yang benar-benar. Susah-susah gampang juga, terutama perawatan dia. Terutama di punggung ya, dan airnya. Itu nggak boleh ada sampai berumur dia. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tell you.